Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita, menganugerahkan semua kebaikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih sehat, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun mampu untuk melaksanakan semua aktivitas, baik aktivitas yang bersifat duniawi, apalagi aktivitas yang bersifat ukhrawi. Maka sekali lagi, kesyukuranlah yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah, karena dengan bersyukur, kita pun akan ditambah kenikmatannya, dan dengan mengkufurinya, wali'adhu billah, maka Allah pun mengancam kepada kita dengan azabnya yang amat pedih. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kita kali ini akan membawakan kisah salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan pembonceng Nabi SAW. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, kisah Uqbah bin Amir dimulai pada saat Rasul SAW sudah hijrah ke Madinah. Beliau adalah salah seorang yang tinggal di Badiah. Badiah itu adalah perkampungan. Perkampungan yang jauh dari perkotaan, dan biasanya pekerjaan mereka adalah menggembala kambing. Dan ini adalah Uqbah bin Amir Al-Juhani. Beliau hidup di kampung dan beliau adalah seorang penggembala kambing. Cerita tentang bagaimana masuk Islamnya Uqbah bin Amir, dan kita sampaikan tadi bahwasanya kisah keislaman beliau adalah setelah hijrah Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW sudah tiba di Madinah, pada saat orang-orang sudah menyambut dengan begitu gembiranya, dengan begitu bahagianya mereka menunggu-nunggu kedatangan orang yang mereka cintai, salah seorang utusan Allah, orang yang paling mulia, maka ketika Nabi SAW datang, mereka pun berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi SAW dengan penuh kegembiraan. Di tengah-tengah event yang seperti ini, ya, di saat kaum muslimin yang anak-anaknya, pemudanya, dari kalangan yang dewasa, orang-orang tua, mereka bergembira menyambut Nabi SAW, Uqbah bin Amir tidak merasakan kegembiraan ini. Beliau saat itu sedang disibukkan dengan domba-domba gembalaannya. Dia tidak merasakan kehadiran Nabi SAW atau tidak menyaksikan langsung kedatangan Nabi SAW di kota Madinah sehingga beliau bisa ikut nyambut. Tidak. Beliau pada saat itu sibuk menggembala kambing karena kambing-kambing yang dia miliki, yang dia gembala itu, jika dia tidak gembalakan pada saat itu, dia khawatir kambing-kambing atau domba-dombanya akan mati kelaparan. Sehingga beliau pun pada saat itu memutuskan diri untuk menggembalakan kambingnya. Jamaah atau ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, tetapi berita ini bukan berarti lewat begitu saja di telinga Uqbah bin Amir Al-Juhani. Tetapi berita ini adalah berita yang begitu besar bagi Uqbah bin Amir. Betul, beliau tidak ikut menyambut kedatangan Nabi SAW dan mengungkapkan kegembiraan itu. Tetapi jauh daripada itu, ya, lebih jauh daripada sekedar kegembiraan, beliau di dalam hatinya terdorong
bagaimana setelah dia menggembalakan kambing itu, dia berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan tekadnya yang kuat, niatnya yang kuat dari tempatnya yang begitu jauh dari kota Madinah, dari perkampungan yang dia tinggali, dia menuju kota Madinah ingin bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya bertemulah dia dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seperti yang biasa dilakukan Rasul kepada para sahabatnya untuk membaiat sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk memperkokoh keislaman mereka, maka beliau pun bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun bertanya kepada Uqbah bin Amir, ya, siapakah engkau, man anta? Maka Uqbah pun menjawab, ya, ana Uqbah bin Amir al-Juhani. Saya adalah Uqbah bin Amir al-Juhani. Dan Nabi pun bertanya kepada dia, bai'at apa yang kamu kehendaki? Bai'at Arabi atau bai'at hijrah? Ya. Rasul SAW bertanya kepada Uqbah bin Amir, bai'at apa yang kamu inginkan? Bai'at Arabi. Arabi itulah orang yang tinggal di perkampungan. Kamu saya bai'at sebagai seorang muslim yang tinggal di perkampungan, sehingga berbeda dengan bai'at kaum muhajirin yang lain. Perbedaannya di mana? Kalau bai'at yang orang muhajirin itu lebih berat daripada bai'at orang yang di perkampungan. Banyak hal-hal yang dituntut dari Islam, ya, di luar apa yang menjadi kewajiban utama seperti sholat atau rukun Islam secara umum, ya, mulai dari syahadat sudah tentu karena sudah masuk Islam, sholat, zakat, haji, ya. Ada juga tuntutan-tuntutan yang lain, berperang pada saat kesulitan harus siap maju dan lain sebagainya. Tetapi karena keislaman Uqbah bin Amir adalah keislaman yang bukan sekedar dia masuk Islam, tetapi keislaman adalah sudah kokoh dengan keimanannya, maka Uqbah bin Amir pun mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau akan berbaiat dengan baiatnya kaum muhajirin yang lain. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Rasul pun membaiat Uqbah bin Amir ini sebagaimana baiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muhajirin. Ya, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang tinggal di perkampungan yang jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu amatlah sulit. Seandainya mereka pun harus datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan apa yang menjadi pelajaran dari agama yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tetap berbeda dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang penduduk Madinah yang di kota, yang setiap saat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Uqbah bin Amir dan 12 ya temannya yang tinggal di Badiah, di perkampungan itu, mereka berencana bagaimana, ya, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam nyampe di Madinah ini, yang mana mereka tinggal jauh dari kota Madinah ini, dengan jauhnya itu tidak tertinggal dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terus mereka belajar dan belajar sehingga keislaman yang mereka pegang itu bukan sekedar, ya, apa yang mereka dengar dari jarak jauh, tetapi langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun berencana untuk bergantian sesama mereka untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap hari. Mereka berjanji, ya, datang bergiliran, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Uqbah bin Amir. Pada saat itu mereka mempercayakan, ya, teman-temannya ini mempercayakan kepada Uqbah bin Amir domba-domba mereka untuk dikembalakan, kemudian mereka belajar kepada
siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan berjalanlah itu hampir setiap hari mereka pun datang kepada Nabi dan selalu mempercayakan domba-domba yang mereka gembalakan kepada Uqbah bin Amir. Namun ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah berlalunya waktu, Uqbah bin Amir merasa bahwasannya apabila dia terus ya diamanahi untuk menggembala kambing dan yang dia pikirkan adalah domba-domba saja, dia berpikir bahwasannya dia tidak akan pernah ya mendapatkan yang lebih baik dari apa yang dialami saat ini. Maka dia pun ya ingin juga hadir dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dia pun menyampaikan ke teman-temannya ya, agar dia pun juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan dia pun mendapatkan banyak kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu akan dia temui. Dan dalam mengambil keputusan ini tidak pernah terlintas sebelumnya pada diri Uqbah bin Amir bahwa suatu waktu dia akan menjadi seorang alim besar, menjadi seorang ulama yang besar di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah disangka dia akan menjadi seorang ahli Al-Qur'an di antara para ahli Al-Qur'an di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun nantinya akan menjadi seorang panglima besar di antara panglima-panglima yang menaklukkan ya beberapa daerah sehingga mereka pun masuk Islam. Dan belum terlintas kepada dirinya bahwasanya dengan keputusan dia ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan domba-domba yang dia gembalakan itu, kemudian dia menjadi seorang pemimpin yang diperhitungkan akan kepemimpinannya. Maka ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, ini adalah suatu keputusan yang amat mulia dari Uqbah bin Amir, dari seorang pengembala bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia pun dipercaya oleh teman-temannya untuk menggembala kambing mereka karena mereka ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia pun terlintas ya ingin mendapatkan yang sama, ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya itu. Dan terbukti bahwa Uqbah bin Amir dengan keputusan ini beliau menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat dipercaya oleh Nabi. Beliau dipercaya untuk merawat kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Merawat tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun bersama tunggangannya itu seling berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pun dikenal dengan seorang pembonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat. Dia memegang kendali tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedekatan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ceritanya, dalam kisahnya, beliau diumpamakan bagaikan bayang-bayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi ada, maka Uqbah bin Amir juga ada di situ. Sehingga dengan seperti ini, banyak ilmu yang beliau dapatkan, termasuk ilmu Al-Quran. Beliau dengan seperti ini menjadi seorang ahlul Quran. Dan suatu kali beliau dipesan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dua surat sebelum tidur, yaitu surat An-Nas Al-Falaq. Dengan mengatakan kepada Uqbah bin Amir, ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Uqbah bin Amir,
bacalah dua surat tersebut setiap engkau hendak tidur dan ketika bangun tidur, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Maka sejak itu ya Uqbah bin Amir senantiasa ya membaca surat ini sepanjang hidupnya sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keahlian atau kepandaian Uqbah bin Amir tentang Al-Qur'an ini, bila hari sudah larut malam, suasana tenang, sunyi dan sepi, ia mengambil kitabullah, mengambil Al-Qur'an dan membacanya dengan makna yang jelas dan gamblang. Maka ketika ini hati para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendengar lantunan ayat-ayat yang dibaca oleh Uqbah bin Amir, ya, mereka pun ya merasa hatinya ternyuh, bergetar hati mereka ketika mendengar bacaan Uqbah bin Amir. Bahkan di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar bin Al-Khattab memegang khilafahan, Uqbah bin Amir dipanggil oleh Umar bin Al-Khattab dan minta untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika Uqbah bin Amir membacakan ayat-ayat Al-Qur'an di depan Umar bin Al-Khattab, maka Umar bin Al-Khattab pun tidak mampu menguasai dirinya. Kita kenal kan Umar bin Al-Khattab adalah orang yang sangat keras, orang yang tegas. Seakan-akan kalau kita berpikir dia tidak pernah menangis, tapi ternyata beliau apabila mendengar bacaan ayat Al-Qur'an, khususnya yang dibacakan oleh Uqbah bin Amir, beliau tidak mau bisa, tidak mampu untuk menguasai dirinya, sehingga beliau pun menangis terseduh-seduh. Dan satu yang sangat penting di sini yang perlu kita ketahui, Uqbah bin Amir mewariskan kepada kita, kepada kaum muslimin, sebuah warisan yang tidak ternilai harganya. Apakah kira-kira yang terbayang oleh kita? Uang? Harta? Bukan. Beliau telah meninggalkan sebuah mushaf hasil karya tangannya sendiri. Bukan berarti beliau menulis mengarang Al-Quran, bukan. Beliau menuliskan Al-Quran dari apa yang beliau terima dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau selalu bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi diumpamakan bayangannya, benda dengan bayangannya. Beliau menuliskan Al-Quran dengan tangannya sendiri sehingga menjadi sebuah mushaf Al-Quran. Dan di akhir dari mushaf ini dituliskan oleh beliau kata bahu ya Uqbah bin Amir. Dan mushaf hasil karya tangannya sendiri ini ya, sampai saat ini ya, masih ada tersimpan ya, di sebuah universitas di Mesir yang bernama Universitas Uqbah bin Amir. Di sana masih tersimpan apa yang dituliskan oleh beliau, yang mana ini adalah warisan yang amat indah sekali. Subhanallah. Ini adalah seorang Uqbah bin Amir. Di tengah-tengah keterbatasan beliau sebagai orang yang tinggal di kampung, sebagai seorang penggembala, tetapi ternyata ketika beliau yang mengabdikan dirinya untuk Islam dan kaum muslimin, kemudian beliau merelakan diri untuk menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar Islam, ya, belajar agama, belajar Al-Quran, ternyata belum menjadi seorang qari, seorang ahli dalam Al-Quran. Bukan sekedar beliau terkenal hafalan dan bacaannya, sampai-sampai beliau pun memiliki karya, yaitu menuliskan mushaf dengan tangannya sendiri. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Uqbah bin Amir akhir hayatnya ya, berada di Mesir, sehingga beliau pun meninggal di Mesir dan dikuburkan di sana. Ya. Ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau mengumpulkan anak-anaknya dan memberikan beberapa pesan. Yang pertama, kata Uqbah bin Amir kepada anak-anaknya, janganlah menerima hadis Rasulullah SAW kecuali dari orang-orang yang thiqah, yang terpercaya.
Artinya janganlah mengamalkan hadis kecuali memang hadis-hadis yang sahih ataupun hadis-hadis yang bisa diterima, baik hasan maupun sahih dalam derajat periwayatan. Kemudian yang kedua, janganlah berhutang. Ini adalah bentuk nasihat yang amat utama sekali. Karena mohon maaf, ya, di zaman kita apalagi orang mungkin cenderung untuk mengutamakan gaya. Tetapi karena tuntutan mengutamakan gaya ini, karena modalnya kurang, akhirnya dia harus ngutang kesana kemari. Dan akhirnya pun akan membebani hidup dia. Maka Uqbah bin Amir pun berpesan kepada anak-anaknya agar mereka tidak berhutang. Bahkan beliau mengatakan, sekalipun pakaian kalian compang-camping, jangan sampai kalian apabila tidak memiliki kemampuan kemudian berhutang untuk bagaimana bisa bergaya dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, jangan menulis syair sehingga menyebabkan hati kalian lalai dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan syair adalah membuat lagu-lagu yang mana lagu-lagu itu bisa melalaikan manusia dari Al-Quran, melalaikan manusia dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah melimpahkan cahaya keimanan, cahaya di wajah sahabat kita, sahabat Rasulullah SAW, yaitu Uqbah bin Amir, sebagai seorang qari, alim, ya, sebagai panglima, ya, perang. Dan semoga Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat dan memberikan surga Firdaus kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, yaitu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anhum untuk seluruh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri secara khusus dan bermanfaat kepada ikhwah sekalian. Dan apabila ada salahnya, itu datangnya dari diri sendiri, dan apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jal. Dan sekali lagi kita bermohon kepada Allah semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.